warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahli wad dayajil. Alhamdulillahilladzi hada بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقدنا دانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المجمع الكريم والحمد لله الذي جمعنا في هذه الليلة المباركة جمعنا الله وإياكم بأقوى الارتباط بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حركاتنا وسكناتنا في دنيانا وأخرانا. أمين يا رب العالمين. الحمد لله. Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha mulia dan maha agung. Dialah yang maha sempurna dan maha mengatur segala kehidupan manusia. Dalam kehinaankah atau dalam kemuliaankah, dia manusia wajib memilihnya antara dua jalan tersebut. Wahadainahun najdain, dua jalan, satu jalan menuju syurganya Allah Ta'ala, satu jalan menuju nerakanya Allah Subhanahu Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kita taufik menuju jalan yang diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sama kita hormati, kita muliakan khadimul majlis dan murtadha. Akhina billah da'ilullah al-ustaz Muhammad Musli As-Saidi, mata'anallah bi tuli hayati. Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan beliau, Allah luaskan dakwah beliau. Amin ya rabbal. Dan juga sahibul bait Bapak Dr. Yani dan juga Haji Ruli, mata'anallah bi tuli hayatihim. Semoga Allah panjangkan umur mereka semuanya, sehat afiat. Guru-guru kita Ustaz Hafiz dan Ustaz Marhusin dan para asatid yang lainnya, yang semuanya semoga berkah dunia akhirat, panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal. Kita semuanya yang hadir di tempat ini, semoga tanpa terkecuali Allah tidak bangunkan kita, Allah ampuni dosa kita, Allah kabulkan hajat kita, Allah mudahkan urusan kita. Amin ya rabbal. Walaupun hujan, kira-kira lanjut apa udah? Gak apa-apa, harus tahu. Hujan berkah, ini dikit lagi kebanjiran di sebelah sini. Gak apa-apa, ya. Insyaallah hadirin ta'ala, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya Sahih Bukhari as-Sahihul Kitab ba'dal Quran, bahwasanya Rasul mengatakan inda nuzulil matar mustajabu du'a. Ketika diturunkannya hujan, dikabulkannya segala doa. Amin. Ini yang doa di malam, semoga Allah kabulin semuanya. Di hujan ini kata Rasulullah SAW, Rasulullah bilang inhu wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma hawa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang diucapin Rasulullah semua dari Allah Ta'ala, kada dari hawa nafsunya. Innahu shadiqul masduq. Nabi Muhammad benar dan dibenarkan. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan inda nuzul matar mustajib doa. Ketika diturunkannya hujan dikabulkan segala doa. Lalu anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fad'u, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jamaah tidak menyingkir kena air. Dahulu sahabat Rasulullah bukan lagi hujan air. Hujan panah sekalipun enggak mundur buat Allah dan Rasulnya. Allahumma salli ala Muhammad. Ada sebelah kanan ibu-ibu alhamdulillah istiqomah, ya. Dan juga alhamdulillah kita semua, yang kata Nabi, kata Rasulullah SAW, semuanya kita bersaudara, enggak ada yang enggak bersaudara.
Min humul, semua dari min turabin, semua dari apa? Dari debu semuanya, dari tanah semuanya. Min humul aswad, ada dari tanah yang hitam, ada orangnya hitam. Ada lagi min humul abyad, dari tanah yang putih, nah orangnya putih. Ya kalau ngomong hitam jangan nengok temennya dong. Hitam lu. Dosa lu, boleh. Ya, lu kata Muhammad. Hujan sambil nyantai dulu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada lagi yang diambil dari tanah tinggi, orangnya sombong. Ada lagi yang diambil dari tanah rendah. Hai Ustaz Habib dari tanah rendah. Orangnya tawadhu, nunduk aja, tahu-taunya tinggi. Ustaz Habib, masalah kita doain ambil Palestina, amin. Jualan cipu duror. Hadirin Ta'ala, Allah Ustaz Allah Muhammad. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya semuanya bersaudara dalam kalimat la ilaha illallah. Apalagi sekarang ini malamnya ya Allah Allah. Habib pada mundir Syekh bin Amrul di arwahina wal jasad, beliau mengatakan paling banyak maksiat umat Nabi Muhammad malam tahun lalu. Paling banyak perzinaan umat Nabi Muhammad malam tahun baru. Paling banyak minuman keras umat Nabi Muhammad malam tahun baru. Paling banyak maksiat budi dan segala maksiat yang mengotori wajah Nabi Muhammad malam tahun baru. Na'udzubillahi min. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah juga yang maksiat semoga Allah kasih hidayah. Hujan gede di sana. Amin. Ya Rabb. Hadir yang dimuliakan Allah Ta'ala. Paling banyak umatnya Nabi kesian. Itu saya membaca di apa nih di grafik di saya membaca ada satu majalah yang sangat luar biasa tentang keislaman remaja, tentang daripada kebaikan remaja dan kebobrokan remaja. Di antaranya di Indonesia 65% perawannya hilang di malam tahun baru dan di malam Valentine. Na'udzubillah min. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, rela jual murah, rela bahkan gak dibayar. Ya na'udzubillah min dzalik, di malam-malam semacam itu. Padahal dia gak tahu perjuangan Rasulullah. Belum jagain kita gimana, doain kita gimana. Sampai berdarah-darah Nabi Muhammad tadi bilang. Rasulullah SAW saat berdakwah masuk ke Taif, dilempar kakinya berdarah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala utus satu malaikat. Malaikat itu mendatangi Rasulullah SAW, ya Muhammad, kalau seandainya Anda ya Muhammad ingin kami binasakan semua yang melemparimu, maka gunung Uhud akan kami balik agar mereka binasa ya Muhammad. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengatakan jangan, enggak, biarkan. Maka Rasulullah SAW duduk di bawah pohon, lalu Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, aku lari ke sahabat-sahabatku, aku lari ke teman-temanku dibantai habis. Aku tidak lari ke teman-temanku, aku yang didolimi, ya Allah. Fa'ilam yakun ghadabun aliyya, fala ubali. Kalau seandainya engkau tidak marah, engkau tidak murka, fa'ilam yakun ghadabun aliyya, fala ubali. Kalau seandainya engkau tidak murka kepadaku, maka tidak peduli siapapun yang akan daripada mengusik daripada diriku, mencelakai diriku, yang penting kau gak marah. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu perjuangan Nabi Muhammad setiap siang pagi berdakwah di jalan Allah Ta'ala. Dalam riwayat yang diketuk pintunya Rasulullah bukan orang Islam, yang diketuk pintunya Nabi Muhammad, yang diketuk pintu-pintu oleh Rasulullah SAW saat itu adalah orang-orang kafir Quraisy. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, diketuk oleh Nabi Muhammad, orang Yahudi diketuk oleh Rasulullah, orang Nasrani, orang kafir Quraisy. Lalu mereka yang meyakini 360 Nabi, 360 Tuhan, lalu diketuk oleh Nabi Muhammad. Rasul mengatakan qul la ilaha illallah tuslihu, sebut la ilaha illallah tuslihu, kalian akan selamat. Paginya Nabi dakwah, siangnya Nabi dakwah, ada perkumpulan Nabi Muhammad, boleh saya menyampaikan kebaikan, boleh Muhammad kau menyampaikan apa? Qul la ilaha illallah tuslihu. Yuk sebut la ilaha illallah, kalian akan selamat. Lalu sebagian dari mereka melemparkan daripada debu pasir
yang di tangan mereka dilemparkan ke wajahnya Rasulullah. Ada lagi famin humul basah, mereka ada yang melemparkan ludah ke wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ludahin Rasulullah, ada yang lempar pasir Rasulullah. Rasulullah enggak marah kalau dirinya yang dicaci. Rasulullah enggak marah kalau dirinya yang zalimi, dizalimi. Dalam oleh dibah disebutkan Rasul kalau dizalimi enggak pernah marah, tapi kalau hak agamanya Rasul paling marah duluan. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasul sudah banyak udah pasir apa segala macam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian pulang tahu dibersihin oleh anaknya Sayyidah Fatimah Zahra setiap hari debu yang ada di pipinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian malamnya Rasul berdoa, ya Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah semua kaumku, ya Allah, berikan hidayah, berikan inayah. Doa terus sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi siangnya ngajak kebaikan, malamnya berdoa agar umat diberikan hidayah. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak sampai situ hadirin yang dimuliakan Allah. Makanya kalau kita punya iman, iman kita enggak sah kalau Nabi Muhammad enggak dicintai melebihi dari segalanya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian, tidak sah iman kalian kalau aku, kata Nabi Muhammad, kalau aku dicintai belum melebihi anaknya, belum melebihi kedua orang tuanya, belum melebihi semua manusia. Aku harus dicintai melebihi kedua orang tuanya, melebihi anak-anaknya, melebihi semua manusia. Aku harus paling utama lebih dicintai. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya cintanya para sahabat luar biasa. Enggak sah orang yang sholat 5 waktu sampai jidatnya hitam. Hitamnya enggak 2 doang, sampai 6, sampai ke belakang. Kayak Shaolin Soccer. Ada orang jidatnya hitam, ada enggak? Enggak boleh, bukan enggak boleh. Ya, boleh jidatnya hitam, itu tergantung tipisnya kulit. Tergantung sensitifnya kulit. Ya, jangan paksain. Kalau yang sensitif emang sujud gampang hitam. Kalau kok perlu tahu jangan. Kadang-kadang ada orang maksain kepalanya diosek. Nah, biar hitam. Enggak boleh. Tapi ada yang sensitif, ya. Yang penting hitamnya jangan di pipi, jangan. Namanya bukan sujud di hadapan Allah. Itu Rasulullah SAW dalam sujudnya. Nah, makanya Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kayaknya ngantuk semuanya. Ibu-ibu masih lanjut kan? Bu. Nah, lancar. Bu. Saya kalau ceramah, audiensnya kurang semangat, kitanya kurang semangat. Saya dipesenin guru saya kalau ceramah, Abdul Razak Idal Tausiah fi Barnamij, kalau ceramah di acara-acara undur ila ainihim, lihat matanya jamaah. Jadi kalau harus kecuali lihat matanya jamaah, baru lho matanya tinggal 3 watt atau 4 watt nih. Kalau tinggal 3 watt jangan lama-lama. Apalagi ada yang nyender. Enak banget. Orang tua nyender gak apa-apa. Bapak nyender terusin gak apa-apa. Yang muda jangan nyender. Ibu-ibu jangan nyender dong. Kalau nyender kata guru saya pahalanya separoh. Kok separoh gak usah? Iya. Separoh bakal dia, separoh bakal tembok. Jadi jangan nyender. Ada lagi guru saya pesan, tidak tahu siapa yang bernama, undur ila rijlihim, lihat kakinya para jemaah. Taruh beli dulu, ada yang diumpetin tuh. Kenapa urusan ceramah sama kaki lonjor aja? Kalau itu kanan kiri, kaki kanan, ada yang ditendang-tendang sebelah kanan sama kiri. Yang ngelonjor gak apa-apa, orang tua ngelonjor gak apa-apa. Hadis ta'ala insya Allah, kalau yang muda ngelonjor baru kebangetan. Kalau yang ngelonjor bisa tiduran sekali di sini. Makanya hadir ta'ala masih semangat enggak? Lanjut enggak? Terus enggak? Betul? Takbir? Nah, hadir yang dimuliakan Allah, sampai mana tadi? Hah? Sampai apaan? Jidat doang lu tau? Sebelum jidat apaan? Hah? Jadi lupa tuh.
Tapi kalau ngeliat ibu-ibu lupa. Apalagi yang paling depan nih. Tolong dong ibu-ibu munduran dikit. Munduran dikit, Bu. Nah. Karena cantiknya kelewatan. Yeah. Alhamdulillah. Udah. Ibu-ibu udah gini-gini aja. Ya. Kalau alhamdulillah, saya senang kalau ibu ceramah ya, santai. Ini mau ceramah serius, ceramah tegas, ceramah keras, ceramah santai, ceramah lucu, apa ceramah lembut, mau yang mana? Sebut awal ini. Yang lucu, yang lembut, yang tegas, apa? Lu semuanya. Lo kelar jam 2. Lu mau ngamplopin berapa lu? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad berjuangnya luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam doa Allahumma di qaumi bainahum la ya'lamun. Dalam riwayat lain enggak di malam langsung di tempat tersebut Nabi Muhammad doa sama Allah taala, ya Allah berikan hidayah kepada kaumku semua. Itu Rasulullah SAW pedulinya. Rasulullah seorang diri menyebarkan Islam. Yang diajak bukan orang Islam, yang diajak bukan orang beriman, yang diajak orang Yahudi, yang diajak orang kafir Quraisy. Tapi Nabi Muhammad tak akan mundur untuk mengajak mereka ke jalan Allah Taala. Ya, makanya ajak teman-teman kalau lagi nongkrong, jangan malas. Rasulullah aja, ini yang lagi nongkrong bukan orang apa namanya, bukan orang non Islam, tapi orang Islam. Masa kita ngajak orang Islam gak mau? Coba kalau kita di zaman Nabi Muhammad, yang kita ajak orang kafir Quraisy, yang kita ajak orang Yahudi Nasrani, itu Nabi Muhammad SAW saking giatnya mengajak luar biasa. Makanya Rasulullah SAW sukses dalam dakwahnya, ya. Dan amal kita ini sekarang dilaporin ke Rasulullah SAW, dilaporin ke Nabi. Amal kita dilaporin ke Nabi. Apa amal kita dilaporin ke Nabi Muhammad SAW? In wajadtu khairan hamidullah. Kalau dilaporin ke Rasulullah SAW, amal kita baik, hamidullah. Si Anu Bulan bin Bulan, ya Rasulullah sedang bersolawat di Cikarang, walaupun gerimis hujan, dia enggak mundur ya Rasulullah. Tetap duduk aja, walaupun sambil ngantuk, walaupun duduk dia masya Allah dengerin ceramah, walaupun enggak paham, enggak apa-apa ya Rasulullah. Dia lagi sekarang wa'in wajadtu khairan hamidullah. Kalau dikasih kebaikan, dilaporin amal kita ke Rasulullah, ya Rasul, si Bulan bin Bulan, Bulan bin Bulan, Bulan bin Bulan begini, lagi sholawat, lagi dikir, lagi dengerin ceramah, maka hamidullah. Rasulullah SAW memuji Allah, alhamdulillah. Sebaliknya, wa'in wajadtu khairan dalik, kalau yang didapati selain yang itu, ya Rasulullah, si Anu ya Rasulullah lagi mabok, ya Allah, na'udzubillah, amin. Brandy, whisky, ciu, kolesong, topi miring, dia lagi mabok di sebelah sana ya Rasul, gak punya duit, ada yang pakai inian, lem ibon, ya Allah, sama kemudian lagi mabok-mabokan, semoga mereka dikasih hidayah, amin. Ya Rabbal, yang lagi mabok, ada yang lagi pacaran, ya Allah kita doain yang pacaran cepat putus. Amin. Yang mau nikah dimudahin. Amin ya Rabbal. Jangan-jangan yang mau pacaran biar cepat putus. Amin. Yang pacaran biar cepat putus. Amin. Jangan pacaran biar sukses kita dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Luar biasa, ada yang pacaran laguan ngasih coklat malam tahun baru. Mending coklatnya Silver Queen. Ini kagak coklat payung. Ya Allah. Ya Allah, manggilnya kadang-kadang na'udzubillah ya, cerita-cerita, kadang manggilnya abi umi, kadang manggilnya mami papi, na'udzubillah imin hadir ta'ala, udah kadang-kadang ada yang lagi minum-minuman keras, mabok, habis begitu muntah hadir ta'ala. Kalau orang luar negeri mabok, muntah keluarnya bagus, hoka-hoka bento, KFC coba, ini enggak, mabok keluarnya kampung sama jengkol. Ya Alhamdulillah ini jalan gak nyampe-nyampe, ya Allah kasihan. Minuman keras itu merusak daripada tubuh kita, paru-paru, jantung, semuanya dirusak. Kalau narkoba, narkotika, sabu-sabu dan sebagainya, itu merusak. Di dekat rumah saya
BNN, Badan Narkotika Nasional, saya pernah nanya, orang yang kena hal semacam itu 12 tahun sarafnya gak bener. Na'udzubillah, amin. Sarafnya 12 tahun gak bener. Makanya lu lihat orang yang pernah hidup pelangak, plongo. Loadingnya lama, betul gak? Sini lu. Sini lu. Loadingnya lama, disuruh megelin, betul gak? Orang kalau gak kenapa be, sini lu, siap mau sini lu. Gitu, kenapa? Karena ini kata apa namanya, yang kerja di BNN 12 tahun sarafnya gak benar. 12 tahun. Makanya dulu pernah masuk Indonesia, ada 700 ton sabu-sabu diselundupin masuk Indonesia lewat jalan laut, 700 ton. Ibu-ibu bayangin, beli apa namanya, beli gula pasir 700 ton seberapa itu? 700 ton banyak apa enggak? Banyak apa enggak? 700 ton sabu-sabu diselundupin, dimasukin kemana? Ke tiang besi yang mau dimasukin ke Indonesia. Gak usah disebut negaranya, dari Cina. Tuhan tahu. Gak boleh disebut negaranya ya. Itu dari Cina, gak boleh disebut. Itu diselundupin, ada yang dari Irak, gak boleh disebut juga negaranya, gak boleh. Ya. Udah begitu masuk 700 ton. Ini di, alhamdulillah ketangkap, masuk ke mana? Di dalam tiang-tiang besi yang buat tuh, yang depan-depan itu buat jalanan. Ternyata dalamnya isinya sabu-sabu sampai 700 ton. Alhamdulillah. Akhirnya ketangkap, bukan alhamdulillah. Itu bagi-bagi. Enggak alhamdulillah ditangkap oleh kepolisian Republik Indonesia, tentara Republik Indonesia. Alhamdulillah polisinya hebat. Ada yang hebat dan kagak. Ya, ada yang tidak, Indonesia paling hebat. Nabi aja ditangkap. Nabi ditangkap. Nabi anu ngaku korupsi ditangkap sama polisi. Di Kemayoran ada orang ngaku malaikat Jibril. Pernah enggak masuk TV? Malaikat Jibril, ngaku malaikat Jibril di Kemayoran. Namanya siapa? Ya. Itu semoga Allah kasih hidayah. Amin. Lia Edan. Dia ngaku malaikat Jibril, akhirnya ditangkap sama polisi. Malaikat ditangkap, ngeri enggak polisinya? Polisi, malaikat ditangkap. Nabi ditangkap. Kurang puas juga ulama ditangkapin. Betul enggak? Ulama ditangkapin juga mendingan. Ya. Ini hadir yang dimuliakan Allah, ketangkap tuh. Ketangkap akhirnya diamankan. Kenapa? Karena ingin merusak generasi muda. Generasi otak-otak bangsa ini dirusak sama mereka. Makanya jarang orang-orang kita, saya pergi pernah satu saat kebeli ke Kenari, namanya satu mall, ada lampu-lampu, semua lampu ada. Saya tanya, ternyata kacungnya orang Sukabumi, kacungnya orang Betawi, kacungnya orang Jawa, kacungnya orang mana lagi? Orang Indonesia, orang Sumatera. Itu saya lihat, ya Allah kesian. Hei sini kamu, goblok-goblokin, ditolol-tololin, sini kamu. Kamu orang kerja yang benar ya. Kalau itu semua bosnya gak ada orang kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya tanya nih sama orang, bang orang mana? Orang Jawa Barat. Oh kok abang rela sih begini? Pagi, siang, sore, malam digoblok-goblokin, ini segala macam, emang gak capek bang? Capek sih Pak Ustaz. Tapi gimana lagi, saya mau nyari duit. Saya cuma lulusan SMP. Saya dulu doyan mabok. Saya dulu doyan narkoba. Saya dulu doyan ini segala macam maksiat. Ya udah, namanya kita akhirnya putus sekolah, bingung. Nah itu rencana mereka, hadirin. Anda dikasih minuman keras agar putus sekolah. Anda dicekokin narkoba narkotika agar tutup sekolah. Anda dicekokin handphone, suruh umat Islam pada pacaran, akhirnya putus sekolah, putus hubungan sama orang tua. Akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, gak sebagian dari mereka hidup terlontar-lontar sampai dewasanya. Na'udzubillah, amin. Cara mereka begitu. Makanya jangan sampai Agung Ta'ala kita percaya di malam tahun baru, ya Allah kita lihat kesian. Banyak umat Rasulullah SAW pada lalai, kita doain. Ini kalau gak ada majlis ini, kalau gak ada majlis pikir semacam ini, ya Allah, semua ini akan diluluh lantahkan oleh Allah Ta'ala.
bumi bilang sama Allah, ya Allah, cukup ya Allah, kami sudah menderita, kata bumi. Di atas kami mereka ahli maksiat, mereka berdendang ria, ya Allah. Izinkan kami bumi, ya Allah. Setiap saat bumi bilang kalau diinjak buat maksiat, izinkan saya telan tuh orang-orang yang ahli maksiat. Tapi kata Allah, jangan wahai bumi, masih banyak orang yang berzikir kepadamu. Laulal zakirina wal zakirat. Ya, kalau enggak ada orang yang berzikir, laki-laki dan perempuan, niscaya hadirin taala dipuluh lantahkan. Na'udzubillahi min. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, jangan pernah meniru. Boleh mereka merayakan acara mereka, ya silakan ya. Acara mereka dirayakan silakan, tapi orang Islam enggak usah. Tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Menyerupai suatu kaum, dikelompokkan dengan kaum tersebut. Nah, ini hadis yang dimuliakan Allah Ta'ala, miris makanya. Miris anak-anak kita. Miris kita nirunya mereka, lebaran mereka, hari raya mereka, kita ramekan pada hari raya kita. Kadang-kadang nama saja, nama anti kalau dikatakan nama, dinamakan kalau laki Muhammad. Anti anak perempuan yang dinamakan Fatimah. Anaknya siapa? Anak siapa? Anak gue. Nama anak gue Michael. Nama anak ini Muhammad tak kuno, enggak, masya Allah. Padahal itu sunnah Nabi besar Muhammad. Adem taala, makanya harus bangga dengan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mudahan belum bisa. Alhamdulillahirobbilalamin. Hadirin yang taala, makanya jangan sampai, ya, jangan sampai kadang-kadang orang enggak mau bangga ikutin adat Islam, tapi ngikutin mereka, hari raya mereka, tahun baru mereka, tapi giliran umat Islam tahun barunya sepi, giliran umat Islam mengadakan hari raya besar sepi, gak seperti mereka. Makanya jangan sampai kita ngikutin ya, walan tardu ankal yahud walan nasar hatta tattabi'a millatahum. Gak bakal ridho mereka sampai kita mengikuti mereka. Nah, ini hadir yang dimuliakan Allah. Nama aja kadang-kadang ngikutin mereka, ikutin artis, namanya siapa? Inul nama saya. Namanya siapa? Nama saya ini yang namanya Pasa Gempa. Nama kadang-kadang ikutin artis, tapi kalau nama Muhammad gak mau, nama Ahmad gak mau. Indonesia nama cakep-cakep, ada juga yang ngeri juga nama. Masuk berita namanya Tony, katanya di Al-Qur'an. Oh enggak, Pak Ustadz, nama Tony ada di Al-Qur'an. Gak ada, dari Alif Lam Mim sampai Anas ada gak? Tony, ada gak? Ada gak? Panjangannya siapa? Syaitoni. Indonesia ada yang namanya Syaiton. Ya Allah, itu bapaknya gimana? Masuk berita namanya Syaiton. Ada yang namanya Tuhan, ada gak? Ada gak? Namanya Tuhan. Makanya jangan sering, orang Islam jangan sering sebut Tuhan. Sebutnya Allah. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan. Kalau Allah dipikirin enak. Ya Allah, 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 Allah. Enak gak? Coba kalau Tuhan dipikirin. Tuhan, 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 Tuhan. Bagus gak ini? Coba kalau Allah bareng-bareng. Allah, 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 Allah. Itu kalau Tuhan kita Allah. Coba kalau Tuhan. Ayo, satu, dua, tiga. Tuhan, 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 Tuhan. Jadinya apa? Jadinya apa? Jadinya apa? Jangan sebut Tuhan, ya. Kita punya Allah Subhanahu. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Ayo, Tuhan, 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 Tuhan. Akhirnya jadi Tuhan, tuh, ya. Makanya pikir aja Allah Subhanahu. Emang kalau habis hujan, hawanya ngantuk, saya juga ngantuk. Ya, mohon doa hadirin taala, saya juga lagi kurang sehat. Tapi insyaallah karena kita menciarkan agama Allah taala di malam tahun baru ini, kita berzikir, kita bermunajat, kita bersolawat, semoga menjadi diangkat balak musibah di negeri yang kita cintai ini. Cukup negeri kita bertubi-tubi musibah, bertubi-tubi bencana datang karena sebab banyak maksiat, banyak lalai. Semoga Allah Subhanahu wa taala selesaikan semua permasalahan di Indonesia. Allah juga angkat balak musibah di Uyghur, ya Allah. Allah mansuril ikhwanal muslimin mustad'abina fi Uyghur, ya Allah. Allah mansuril ikhwanal muslimin mustad'abina fi Uyghur, ya Allah. Allah
Mansurin Ikhwan Muslimin Ustaz Abi Nabiwi Guru Ya Allah Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Dzal Jalali Wal Ikram Ya Dzal Tawli Wal Inam Wassallallahu Ala Sayyidina Muhammad Nabi Ummi Wa Ala Alihi Wasallam Salam Walhamdulillahi Rabbim Siap lanjut Siap lanjut Siap lanjut InsyaAllah hadir yang dimulakan ta'ala Kita tunggu guru-guru kita Ya walaupun sedikit ini insyaAllah membawa keberkahan buat ke semuanya Demikian dari saya Wallahu muwaffiq ila kulli thariq wa bi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh